Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sahabat semuanya dimanapun berada, jumpa lagi kita pada pagi yang cerah ini. Kebetulan pada pagi hari ini kami berada di kebun sawit. Jadi aktivitas kita pada hari ini yaitu menyemprot herbisida atau racun rumput yang kita aplikasikan untuk 4 hektar hari ini. Sebelumnya seperti biasa saya mendoakan sahabat semuanya semoga keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT, dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sahabatku semuanya di mana pun berada, ini kebetulan pada pagi ini kita berada di lokasi kebun kita. Ini ada adik saya dan orang tua saya sini. Sebelah kiri kita ada kebun karet, sedangkan sebelah kanan ini adalah kebun sawit. Jadi kita akan menyemprot lahan ini lebih kurang 4 hektar karena sudah mulai semak. Sahabat semuanya, jadi kita pada pagi ini menggunakan racun kuning atau racun sistemik karena kita sudah menggunakan racun kontak, ternyata memang efektif tapi tidak terlalu cepat matinya dan juga terlalu cepat pula tumbuhnya, sehingga sangat merepot kita dalam pekerjaan ini. Jadi inilah di belakang kita ada racun rumputnya dan juga kip yang akan kita gunakan pada pagi ini. Yuk kita ikuti liputan kita selanjutnya. Ini kita lagi mengisi hand sprayer ini. Jadi kita menggunakan untuk satu tangki ini sekitar 100 cc yang campurkan ke 15 liter air. Jadi kapasitas tangki ini atau kip ini sekitar 15 liter Bapak Ibu sahabat semuanya. Jadi ini akan kita aplikasikan. Kebetulan alhamdulillah cuaca pagi ini cukup cerah. Mudah-mudahan pengaplikasian daripada racun rumput ini efektif. Ini kita ada sekitar 4 kip yang akan kita gunakan pagi ini. Jadi kita lokasi kita sana. Di sini kita akan kita semprot hari ini di sawit kita yang umurnya 7 tahun ini. Inilah lokasi yang akan kita semprot Bapak Ibu sahabatku semuanya. Rumputnya sudah mulai tinggi. Jadi dengan harapan kita menggunakan racun atau sistemik ini, mudah-mudahan ini cukup lama matinya dan juga tidak merepotkan kita untuk merawatnya. Sebelumnya kita harus menggunakan masker dulu ya biar aman. Ini adukan kedua, kita tadi sudah selesai tahap pertama, ini yang kedua. Jadi tadi tidak diterangkan, jadi satu kip ini kita aduk kita 100 cc ya. Jadi kita ambil ini pakai mesin ukurnya. Ini 1 cc. Masukkan ke ember. Jadi tujuan dimasukkan ke ember ini supaya kita mudah untuk mengaduknya agar lebih apa, lebih merata adukannya. Iya ya. Ini aja lah ini ya. Ini ya. Ini ya. Sudah. Ini sudah. Belum kan? Bangun apa ini sehat ya? Iya. Salam tanahku dulu. Kacu rumput. Wah ini sam lebaran ya. Iya. Walaupun di sini lagi. Iya. Terima kasih kak ya. Tadi. Ini yang paling bagus. Iya. Ini walaupun ini masih suasana lebaran nih. Jadi masing-masing satu kip ini kita aduk sekitar 100 cc. Gimana cabenya? Gitulah mau kita ini. Alhamdulillah Pak, ada raya itu. Alhamdulillah. Bagus. Satu cek kita aduk. Kita sudah. Pak, yang penuh. Ya, ya. Sudah boleh penuh. Oh, kebuang. Setelah kita campurkan tadi 100 cc, kita aduk. Ini tujuannya supaya aduk ini lebih merata larutnya racun rumput ini. Baru kita tuangkan ke dalam hand sprayer. Kita tuangkan ke sini. Setelah itu baru kita penuhkan dengan air. Jadi ini sekitar 15 liter nih.
kering biar lebih merata. Dicampur ke air. Ini kita penuhkan ya. Ini kita penuhkan. Penuhkan untuk cukupi 15 liter. Jadi per 15 liter 100 cc. Hop, ini udah. Oke, teman. Nah, ini lagi ya. Masukkan. Penuh kan? Hop. Oke. Ini penuh. Belum, perlu tambah sedikit lagi. Teknik nyemprot kita ambil per jalur saja ya. Dan kita berempat. Awal jauh apa usah? Sembuhkan jauh. Mana tidak sampai. Lah, abang lulungkan tanpa lulung apa? Jadi ambil di tanah ini uang belas. Kau tahu itu kau ayo tuh. Kau tahu itu. Kau kipan, kau katun kami tunda tuh. Kau katun kan. Sudah tuh ambil, kau ambil. Kalau mau
mahasiswa dengan harus kita cepat aja, kita perlu 3 meter betul.